Fraksi-fraksi perlawanan Palestina melakukan latihan perang melawan pasukan pertahanan Israel. Pasukan perlawanan dari berbagai front itu melakukan latihan serangan melalui darat, udara, dan laut. Mereka bahkan telah merilis video simulasi gambaran serangan gabungan yang akan diterapkan ketika mengepung tentara Israel. Mengutip Tribunnews.com pada Kamis 29 Agustus 2024, perlawanan Palestina menyatakan keyakinan mereka akan menang melawan tentara IDF. Mereka juga telah menyiapkan bendera yang nantinya akan dikibarkan menyambut kemenangan atas terbebasnya tanah Palestina yang dijajah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.